Sajroning itu ngaganti Neneng Hasan Yasin anu difonis genep tahun bui balukar kasus korupsi Meikarta, Eka Supri Atmaja ngeceskeun dirina bakal museur kana widang ketenaga kerjaan. Liantik itu widang sejenna nyaeta infrastruktur kesehatan sarata pangladen publik bakal jadi fokus dina pamarentahanana tepi ka tahun 2022. Satu tas di Serenan Parabo isuk-isuk, Bupati Bekasi definitif Eka Supri Atmaja ngeceskin, dirina bakal musir kana widang ka tenaga kerjaan, infrastruktur, kesehatan, sarta pangladen publik, dina mangsa pamarentahanana tapi ka tahun 2022. Salah saiji infrastruktur anu bakal mimiti dibangun nyaeta Jalan Raya Babelan Bekasi, anu tepi ka kiwari ta Candi Omean Wae. Terkait dengan Jalan Raya Babelan sebenarnya sudah penganggaran, ini juga sudah tinggal waktu pelaksanaannya saja. Jadi tadi yang disampaikan gubernur, kita juga memang beberapa warga memang mengeluhkan jalan itu, tapi sudah kita ada. Ada rencana untuk diprioritaskan? Itu prioritas, tinggal pembangunannya saja. Anggarannya sudah oke, sudah ketemu kali dan segala macam, tinggal pelaksanaan pembangunan. Sajroning itu patali jeung reana warga nu ngaraligeuh di Bekasi, Eka ngembohan dirina bakal ngokolakeun mangpirang pelatihan gawe ngaliwatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Budi Hartati, Bandung TV.